pendidik dapat memiliki minat yang tinggi dalam belajar, No. memiliki apa ya, Coba lihat di nada enggak? memiliki apa yang lihat, memiliki apa ya, kehausan ilmu itu apa dari Apa ya? memiliki, nggak ada pis, Ada anjir. nggak ada jadi Lu restart makanya. apanya Itu YouTube-nya. YouTube-nya nih yang ini gue kirim linkin baru. Alser peserta didik dan beda link, beda link. Agar peserta didik dapat ntar gue cari dulu. Agar peserta didik menjadi solusi agar peserta didik dapat memilih apa ya, aku harus didik dapat menjadi lebih aktif, kan PJBL apa sih, menjadi lebih aktif, kreatif, apa ya, lagi live anjir apis. Abis soalnya menjadi lebih aktif kan PJBL. Wah, agak delay panjang abis. Delay suaranya. Abis soalnya menjadi lebih aktif. Semua materi project development menjadi solusi. Sudah tertekan dulu dah. Sehingga metode project development menjadi solusi agar peserta didik dapat kreatif dalam pembelajaran dan dapat bekerja sama. Menjadi solusi agar peserta didik dapat kreatif. Ini aja nggak sih, menjadi peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menciptakan. Bukan peserta didik yang menciptakan sih ya. Emang dapat menjadi lebih kreatif, menjadi lebih aktif. Merasakan apa sih namanya? Guys, dapat apa ya, guys? Dapat merasakan loh dia. Iya, dapat merasakan. Dapat merasakan pembelajaran yang pembelajaran yang sesuai dengan konteks di kehidupan yang kita. Enggak. Menjadi solusi agar peserta didik dapat menjadi kreatif dan pembelajaran saling biasa. Dapat mempunyai pengalaman. Enggak ya. Pengalaman aja. Siapa itu? Dapat jangan menjadi lebih kreatif tahu. Dapat menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Anggap bisa merasakan nih tahu, dapat merasakan pembelajaran. Jadi peserta didik ini tuh ngerasain pembelajarannya itu tuh gimana gitu. Kalau ngerasain doang, berarti dia nggak bisa ini juga dong, menerapkannya. Iya kan, ini dulu merasakan dulu, terus itu sehingga coba deh tulis dulu. Dapat nih, dapat merasakan. Pembelajaran yang efektif, pembelajaran secara
pembelajaran kreatif, aktif, dan kolaboratif. Yang menjadikan peserta didik dapat berpikir kreatif, kritikal, dapat berpikir, dapat jadi tuh peserta peserta didik ini tuh dapat ngambil kayak semua hikmah pembelajaran itu gitu, apa sih yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, langsung dapat bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini jadi peserta didik yang membuat peserta didik dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Sehingga metode project-based learning menjadi solusi agar peserta didik dapat merasakan, dapat berpikir kreatif, dapat berpikir kritis, dan bener anjir pakai P. Kreatif, merasakan pembelajaran kreatif, aktif, dan kolaboratif. Dapat merasakan yang menjadikan peserta didik. Banyak nyamuk sih ya. Sehingga metode PJBA menjadi solusi agar peserta didik dapat berpikir kritis, merasakan pembelajaran kreatif, aktif, dan kolaboratif. Aplikasikan, mengaplikasikan. Jadikan peserta didik dapat lebih mudah menganalisis hasil pembelajaran, hingga langsung dapat mengaplikasikan, sehingga dapat mengaplikasikan hasil pembelajarannya. Kamu mau beli jajanan kapan? Udah jam 9. Jangan siang-siang. Dan yang menjadi bisa dapat lebih mudah menganalisis hasil pembelajar. Coba Rif, kita udah berapa lembar? Masih 2, belum belum. Keren, udah banyak.
banyak kata-katanya gitu banyak. Gak bisa yuk, please, 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 oh baby. Sampai stres. Ih, gue tuh lapar, mau beli baju gak? Menurut lo, gue harus beli baju atau beli yang lain? Beli baju pakai nasi. Beli baju adalah baik, gitu. Gak punya duit, please. Duit danusan, Pak. Wajar kreatif aktifkan kalau tekan janjikan peserta didik dapat lebih mudah menganalisis hasil pembelajaran sehingga langsung dapat menghasilkan hasil pembelajaran untuk digunakan hasil pembelajaran sehingga dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang dapat digunakan untuk digunakan yang dan mengaplikasikan hasil pembelajaran untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong, bingung banget. Terus mau yang mana lagi nih, guys? Ini kira-kira udah nyambung belum sama solusi? Coba dibaca deh. Ini udah mencakup semuanya belum 4 poinnya? Coba dari atas kita baca. Ini udah dari atas nih. Dari pendidikan dulu aja kan globalnya kita belum nemu. Hah? Maksudnya? Iya kan yang globalnya belum mencakup 4. Baru pendidikan doang yang kita dapet. Ini coba dari atas. Ya ini pendidikan. Dari atas ini udah pendidikan. Global. Coba atasnya lagi ya, gak apa-apa. Dada. Ih, cakep, cakep. Turun, turun. Stop, stop. Gua maunya Selasa kita udah bimbingan. Sebenarnya mah ya, ini kita bikin dulu aja dulu tahu. Ini tuh selesai terus bimbingan. Iya, maksudnya setidaknya kita tuh udah mencakup 4-4 ya gitu, kan gak mungkin. Ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya abis pendidikan langsung ke Forsi gitu. Soalnya kan di pendidikan udah kita bahas PJBL. Kalau mau di PJBL juga kita nambahin si ini data yang ininya sesuai gitu loh dari para ahlinya gitu. Yang kalau misalnya emang bener nih si PJBL ini emang ngaruh banget di pendidikan abad 21 gitu. Terus baru langsung bahas porsi di bawahnya. Abis itu udah selesai. Kita langsung ke subfokus. Ini ya WhatsApp-nya. Eh, N.
ntar kelihatan. Oh tidak, bodo amat lah. Nggak boleh, jangan dikopas. Udah belum? Udah. Nyambung. Nyambung. Serius, jangan ragu, Din. Nyambung, nyambung. Enggak, gue lagi mikir yang dikasih Apis nih. Ini kan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok ya. Itu kan pengertian ini nih masuk ke critical thinking. Iya, berarti ini tuh gue tuh emang dari awal gini loh. Ini yang definisi ini dimasukin. Enggak, gue gini loh mikirnya kayak ini definisi-definisi ini nih dimasukin kan, disatuin. Terus dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ini nih mengandung porsi gitu. Ini kan ya ini, boleh, boleh. Abis itu langsung paragraf bawah kita bahas porsi. Iya, tantangan yang dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya critical thinking atau problem solving? Kalau tantangan, problem. Iya, tantangan, problem. Kalau diselesaikan. Ya kan ini berarti masuk ke problem solving sama ke kolaborasi ya, secara berkelompok. Terus cari lagi nih yang dua, critical thinking sama kreatif. Ini kerja proyek kolaboratif. Iya, ini. Kerja proyek juga ini, apa, kreativitas gak sih? Iya, udah masuk ke semuanya menurut gua. Iya, yuk. Bacain tolong. Berarti langsung aja dimasukin gitu. Kok hilang, Rif? Masuk gak? Iya, masuk. Soalnya ada sedangkannya nih. Jadi gimana? Iya, masuk. Iya, maksud gua. Maksudnya ke sini, paragraf baru apa paragraf gabung? Baru gak sih? Baru. Bacain tolong. Goodman dan Stevers. Ini itu aja ya, di copy aja deh kalau dari WA mah. Sedangkan dari udah itu tinggal sedangkan di copy aja di WA kan. Enggak, jangan di copy. Aneh. Beda deh gue baca.
bentar, 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 bentar. Lu pindahin dulu ke notepad biar nggak kayak gitu. Apa? Gimana? Kan lu copy dari WA ya. Lu buka notepad di Windows, apa di Windows, di laptop lu. Tahu notepad nggak? Nggak. Yang catatan gitu sih, gua nggak tahu catatan. Gimana gitu ya kan? Tombol pencarian anjir, cari notepad. Ntar anjir. Terus di copy. Dah. Buat pendefinisinya project learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang dibangunkan Maduwen dalam ser bahwa model project learning ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan sebuah bentuk kerja yang membuat memuat tugas-tugas komputer. Hal ini menjadikan peserta didik memiliki kompetensi yang mencakup porsi. Nah. Ini kita sebelumnya di atas sudah bahas porsi belum? Ini bawahnya. Belum ya? Hal ini menjadikan peserta didik memiliki kompetensi ini aja, Rif, yang ini dihilangin deh, yang pada era sekarang ini berarti ya mencangkup, jadi kita ya mencangkup, hapus nih versinya, mencangkup berpikir kritis, kreativitas, gini-gini, gini-gini yang biasa disebut dengan keterampilan forsi. Keterampilan ini titik nih dari disebut dengan keterampilan forsi, Rif. Titik kan. Keterampilan ini nih yang berkala ya, keterampilan versi ini apa ya, jangan ditulis dulu. Keterampilan versi ini merupakan ya keterampilan itulah, keterampilan inilah yang wajib ada dalam diri peserta didik pada era sekarang ini. Apa, coba tulis dulu. Keterampilan itulah nih, bukan di situ, dari yang keterampilan forensi itu samping kiri, bukan ya, titik. Keterampilan itulah apa inilah keterampilan yang wajib ada, dimiliki. Ya, yang wajib di wajib apa harus? Yang wajib. Wajib berarti enggak sunnah. Ya udah, yang harus dimiliki. Yang harus ada enggak sih, yang harus ada dalam diri peserta didik? Yang harus dimiliki peserta didik juga bisa, iya ya. Yang harus dimiliki ada dalam yang harus dimiliki peserta didik. Harus ada dimiliki. Peserta didik. Yang harus ada dimiliki, udah ada dimiliki. Yang harus dimiliki peserta yang harus didik. Ada dalam. Yang harus dimiliki aja deh, Rif.
yang harus dimiliki peserta didik, khususnya dalam era sekarang ini. Titik. Dah. Harus aku ngomong gak sih ini? Enggak. Bener. Terus titik lagi, titik-titik lagi. Hah? Ini titik abis itu. Enggak apa-apa. Enggak apa. Udah dua lembar, Rif. Hampir mau tiga. Kalau globalisasi, kalau globalisasi ditambahin aja, no, udah tiga. Ih, semangat kawanku. Globalisasi. Aduh, ya gue istirahat 10 menit. Sih. Ini ada globalisasi, gak tau nyambung mana. Tiba-tiba langsung implikasi. Ini mah di akhir aja paragraf berikutnya. Lu pada ngeliat WA gua enggak? Enggak kan? Tidak, kok, tidak. Ya, yeah, good cop. Ya, terus udah WA-nya cowok semua, anjir. Enggak. Apa anjir gak kelihatan? Tadi notif kelihatan. Oh iya. Panik nih. Mana masuk live stream lagi? Ala bohong, tipu-tipu muslihat. Bang, sebut namaku, Bang. Halo, Agung. Kabar iya. Agung? Heret. Kok kamu sehat walafiat? Apakah rumahmu terendam banjir, Agung? Maaf ya, tidak baca chat karena sedang fokus. Bang, Ome Bang, ntar Bang, ini nugas dulu ya Bang ya. Lihat lagi bikin penelitian. Buset. Menonton penderitaan diriku sendiri. Iya Dinda, kamu istirahat malah buka YouTube, nggak jelas Dinda. Eh sumpah, Din dikit banget ya Din. Banyak. Kenapa dikit apanya? Itu ya yang ikut LK. Iya. Mau bagus banget lah. Storying. Ini gue promosiin. Iya promosiin bis. Lu tuh harus membuat LK-nya menjadi menarik. Gua tuh denger-denger ya, dari Kak Lisa kemarin tuh, dia kan ikut KM yang kampus mengajar. Nah, salah satu syarat biar lolos kampus mengajar ini kan kayak masukin sertifikat-sertifikat kan. Nah, sertifikat LK tuh bisa kata Kak Lisa tuh dimasukin. Pokoknya masuk-masukin aja lah. Jatuhnya emang LK harus wajib tahu. Terus kayak dari DPM juga wajib kan? Enggak, maksud gue tuh gimana ya? Ya ini kan udah peraturan dari sananya kan. Nah, mumpung dia tuh masih semester 1 gitu loh, tugasnya tuh masih belum separah semester-semester lain gitu. Jadi kayak udah sih lo ikut-ikut dulu aja nih semester 1 gitu. Daripada nanti kedepannya LK benar-benar diwajibin ya kan buat syarat skripsi atau gimana. Iya, apalagi kalau misalnya, semisal nih, mereka jadi ini, banyak yang mau jadi pengurus. Terus mereka belum LK, tahun depan mereka maba lagi, malu gak sih gitu? Iya, mumpung gue mah mikirnya bukan apa-apa ya, mumpung belum banyak tugas, gitu aja sih. Ayo bikin promosinya, makanya bikin video. Harus ada pamflet tahu kata gue mah. Gak usah, kurikulum dulu lah, repis lah. Tapi ketar-ketir juga ini gue. Buruan ya, udah 5 menit nih. Apanya? Cerahat. Di belum anjir.
Gue belum istirahat. Mama, jadi 10 menit, 5 menit. Gue belum istirahat. Gue berak. anjir. Bantuin gue dong. Lagi live YouTube ya? Ya weh. Gak apa-apa. Gini emang gak kenapa aja. Dadah. Gung, bantuin gua dong, Gung. Kerjain ini, Gung. Tolong, nah. Mana sih globalisasi? Gua mau bikin kaper, ah. Itu gua mau main omen, ah. Pakai template aja sih di Dipda. Hah? Kayak template yang dikasih Samki. Mana dah? Ini enggak ada. Emang hilang. Dan izinkan nyanyian lagu apa sih, Pia Amat ya lah. Samki bab 1. Tak amat sih. Bab 1. Menak siaks. Kurikulum bab 1 pareksa. Dek, lo berangkat jam berapa naik apa lo, Dek? Lo naik kereta nyampe sono jam sore lo. Izin aja deh sampai hari Selasa. Temen lo pada balik kan? Desain dan hijau. Itu parfumnya udah aku isiin ya. Udah aku penuhin. Satu lagi mana ada botolnya? Di sana di pondok. Bab 1. Tantangan pendidikan dalam era globalisasi. Solusinya nanti berarti di akhir ya. Soalnya solusinya harus mention ke lokasi kamu. Iya gak sih? Betul, ya solusi itu di akhir. Wait. Kat pakai kata-kata upaya. Upaya yang dia berarti nanti pas di akhir itu disambungin sama sekolah Al-Azhar ya di Arif. Iya, pokoknya semuanya mencakup semuanya. Okay. Kayak ada kata-kata penyelesaian masalahnya itu kayak seperti yang dilakukan oleh SD Al-Azhar, pihak sekolah itu menyediakan bla 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 bla. Iya, kayak begitu. Al-Azhar. Ya guys, lu mau ke Al-Azhar enggak? Al-Azhar Serang. Siapa yang mau ke Al-Azhar Serang, adik-adik? Blok banget mana gue ini. Gede banget cowok sekolah. Ini emang judulnya ini ya? Judulnya di ini banget, bab 1 pendahuluan, langsung judul, latar belakang. Tahu bukannya judul di ini ya? Di cover kan? Di cover? Iya, harusnya berarti di situ. Berarti ini dihapus ya, judulnya yang di pareksa. Ntar gue share screen dulu dah. Buset nge-lag. Islam Al-Azhar 10 Serang. Siapa yang mau ke Al-Azhar? Ini udah berapa menit ya? Gimana cara ngeliat? Udah berapa menit? Di saidan di jalanan. Hai, halo Safa. Gimana Safa? Kamu nginep di hotelnya tidurnya nyenyak tidak?
Pagi, pagi, pagi. Sarapan. Kalian sarapan pakai apa? Pakai nasi uduk. Anjay, sakit perut, gue nginep di hotel. Lu ngapain di pan emang? Makan, salah makan lu ya. Sarapan nasi uduk with omelette cheese and tea hot. Mana ada tea hot? Hot tea ada juga. Tea hot ya. Tea hot, gak tuh tea hot. Pegel-pegel badan gue. Yang lu kan semalam pulang, emang macet lu. Ngapain ya, ini lagi istirahat sih. Kita apa, kita bermain omel lagi ya adik-adik. Ini pan ke sekolahan pan, gue disuruh bikin makalah. Eh, lu mah bikin makalahnya gak nyari dari Google aja. Kok anda menolak akses ke kamera dan mikrofon? Ah, nggak tahu kenapa Ume TV-nya kayak gitu ya. Apakah gua terlalu banyak menggunakan kamera? Sebabkan kalau makalah lu nggak diperiksa sama dosen mah tinggal cari aja di Google. Tapi kalau diperiksa ya jangan bikin sendiri ribet. Sendiri ribet banget kata-katanya. Segitu doang loh, ini udah berapa hari ngerjain? 3 hari ya. Kemajuannya menjadi 4 halaman. Wow, mantap. Main Ome Pen gak bisa tadi lihat. Tuh, Anda menolak akses ke kamera, kenapa ya? Apakah karena gue lagi meet? Pak, iya deh. Kalau gue keluar. Buset. Ini yang mana, Rif? Kok ada rumusan, Rif? Oh, ini yang template bapaknya ya? Iya, gue mau sekalian masukin. Oke. Kalau gua keluar dulu bisa enggak? Terus ke sini.
bisa Pan, Anda menolak akses ke kamera. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kegusan guys, enak banget enteng kalau ngomong ya. Ini tuh kalau nggak selesai bab satu minggu ini harus ngulang MK dia anjir emang. Dosen. Ya sesat emang nih Ren. Eh kayaknya bukan masalah di situ dah, karena ini nih gue pakai video capture device, jadi kita hapus dulu. Yes. Nah, pasti bisa sekarang. Apakah bisa? Tuh kan bisa, benar. Gabung nggak jadi masalah, tidak menjadi majalah. Roy, apa? Lagi ngapain bang? Lagi nggak ngapa-ngapain sih, lagi gitu. Melek. Bibir. Halo bang, halo bang. Itu berapa? Bukan bang, bukan bang. Halo bang, halo bang. Ih. Tinggalnya di kota apa tuh? Kota apa? Balikpapan. Apa bang? Tinggalnya di kota apa? Kota Palembang. Ah, Palembang. PMP ya, PMP. Iya bang. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4 bang. Namanya siapa? Ayo deh, mau belanja nggak? Namanya Al. Al, oh namanya Al. Nama panjangnya? Al Ayubi Rafi dan Bang. Buset, panjang apa cowok? Aku mau keluar dulu. Kalau kalian mau lanjut, lanjut nih. Gua kasih filenya. Abang dari mana Bang? Cari tentang yang dari, globalisasi dari dulu Tanggerang. Ya. Nanti aku nimbrung. Kamu tahu Tangerang nggak? Tahu Bang. Tahu, mantap ya gitu. Kamu main ini nggak, Mobile Legend? Yang main Bang. Udah apa ranknya? Baru master bang, abang. Aku baru ini, baru legend. Rif. Oh. Rif. Rif. Hah? Kenapa, kenapa ya orang yang menghilang? Kenapa? Kenapa aku menghilang sunscreen-nya? Karena Rifdanya mau pergi. Oh ya udah deh, gue juga mau pergi. Semuanya mau beli pergi. Makan dulu. Yes, berarti udahan. Enggak, nanti mulai lagi jam 11-an lah. Ya udah. Ya. Iya, Dinda siap, Bos. Oke. Okay.
Oke, eh nanti gue itu nggak ikut ya. Kemana? Katanya Selasa mau bimbingan kan? Emang kenapa? Karena baju saya baru di laundry, bisa diambilnya Rabu, adik-adik. Oh, iya. Maaf ya. Ya, gue kira apaan. Iya, please tolong ya. Ini tolong batin mah. Cari yang globalisasi dulu, nanti dikirim di grup. Iya. Cari lu, Pes. Jam 11 kita baru bahas lagi. Oke, jam 11 ya, guys. Oke, Dinda. Oke, dah. Sip, makasih. Makan dulu, lapar. Akhirnya selesai cok meetnya cok. Sekarang kita ngapain ya teman-teman? Kita lanjut main Ome atau kita bermain game saja? Ketik 1 jika bermain game, ketik 2 jika bermain Ome. Eh, pendidikan dulu, globalisasi. Tadi susah banget tuh globalisasi. Halo Teh. Halo Teh. Suaranya mantul. Suaranya mantul. Iya. Mantul. Saya pakai HP ya. Iya. Soalnya kalau pakai laptop tuh burem. Berarti kameranya, kameranya bagus. Ya begitulah. Begitulah. Orang mana teh? Bentar, kok mukanya agak aneh ya? Kenapa? Mukanya saya pernah lihat. Kayak pernah lihat. Lihat di mana? Lihat di sini. Apa iya, Dek? Seriusan? Serius? Tapi enggak, aku aja baru lihat. Oke. Iya, orang mana? Aku kalau asli apa tinggal di mana gitu? Tinggal. Tinggal di Cimahi. Cimahi. Jawa Barat. Iya. Itu dekat sama Bandung. Bandung apa Sukabumi? Bandung. Tuh guys, orang Bandung. Orang Bandung. Siapa yang mau punya pacar orang Bandung? Aku bang. Aku bang. Apa ya? Misalnya komisi. Indonesia. Halo ibu. Rusia. Halo, Vivian. Apa itu anjir? Itu apa dah? Siapa yang tahu tadi apa itu?
banyak orang Rusia ya. Halo bang. Halo. Orang mana bang? Lampung. Lampung. Wow. Ya. Mantap, mantap. Dekat Banten ya. Berarti kita dekat ya. Banten tuh banyak yang kepal ya. Banyak apa? Kepal peluru. Ah, debus ya, debus. Debus ya. Ya, betul. Kampen juga kayak gitu. Enggak. Ini mah kena pisau juga tembus, Bang. Oke, Bang, mantap. Cewek, nyari cewek, nyari cewek. Nyari cewek, nyari cewek. Ding 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 ding. Pakai VPN gimana Gung? VPN yang gratis apa Gung? Tahu nggak Gung? Gue pengen ke luar negeri Gung. Apakah lu tahu gimana caranya VPN yang gratis? Ya bentar ya, gue nyari ini dulu deh. Globalisasi apa tuh, bro? Stack VPN. Gimana nih, tambahkan ke Chrome kah? Coba set. Terus browser Chrome has been added to Chrome. Use this extension by click this icon, manage extension by clicking. Terus gua klik, apa yang terjadi? Start. Apakah bisa? Ntar dulu naruh piring. Ya udah sih bang, gak usah. Ntar dulu naruh piring. Ih, tetap aja. Anjir, Indonesia. Anjir, Mimi, Mimi Peri. Gimana? Ini udah aktif belum sih? Tadi mana lagi ikonnya? Mana sih gue ikonnya gue? Perasaan ada tadi VPN. Lihatnya di mana ya ampun. Hapus dari Chrome. Gimana sih cara itunya? Mana ya, share. Masih ada. Coba ini sama aja cok, tetap Indo-Indo juga. Indonesia, iya Amerika, Indonesia lagi. Iya Rusia, privet. Anjir serem banget, creepy. Klik yang gambar puzzle. Oh ini. Terus ini. VPN lah, gua ada. Ini udah on kan? Terus apa lagi? Change, ganti. Singapura. United States. Austria Premium. UK, UK. Udah, terus apa? Setting. Udah on kan ya, on. Terus udah nih mulai main lagi. Anjing iya kagak gratis. Capek. Capek banget. Tidak ditakdirkan. Is abri 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 abri. Abri.
Buset. Panjang. Halo Kak, ayo. Apa? Apa? Ayo, buy one, buy one, buy one. Buy one, buy one. Buy one, buy one. ML. Ya, aku gak main ML. Jadi? Ya, jadi gak bisa buy one. Karena ya, jadi gak bisa buy one. Oh, enggak, kakak punya game apa? Gak punya game. Gak punya game. Suka main game. Suka main game. Oh. Ya, skip. Tuan, skip tahu. Ih, apa nih Gung? Gung apa nih Gung? Halo? Apa nih itu Gung? Gung itu apa Gung? Apakah lu tahu itu apa Gung? Oi. Main cowo lu, main juga Gung, biar kita bertemu ntar. Eh, gua dipa. Si Ipan kemana Ipan? Apakah dia sedang berlibur? Boleh siapa skip? Ih, enak banget airnya. India anjir, bisa-bisanya tumben-tumben. Halo Abang, kenapa sih di skip? Halo Bang, mirip siapa ya? Mirip ya di sana. Anjir anjir gay 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 gay. Buset gay. Sus banget tuh yang kayak gitu. Sus. Ini juga nih. Sus. Ganti sendiri. Kenapa nggak buat kotak gitu? Harus bulat. Ini bagus banget gordennya, beli di mana teh? Hah? Itu hordennya bagus banget, beli di mana? Ya beli Ajil. Sama sama keren keren. Kalau mau beli di Kak Jel, Kak. Sama tuh, spray-nya juga. 500 ribu. 500 ribu, Kak. Anjir, 500 ribu. Iya, nih. Tapi mahalan gorden DPR sih. Berapa miliar tuh, Pak? Oh, aduh. Gak tahu mau ngomong apa. VPN yang gratis. Apakah kalian tahu VPN yang gratis? Gue pakai Spam. Ya. Apakah Abang manjangin rambutnya sudah berapa tahun, Bang? Udah 3 tahun ada kayaknya. Itu ada pakai produk-produk gitu enggak? Enggak, panjang gitu aja nih. Panjang sendiri aja gitu. Gitu. Main game, Bang. Kenapa? Main game lu? Enggak, lagi apa sih, lagi gabut aja habis ngerjain tugas. Kau cinta lo. Lanjut, lanjut. Enggak hafal. Capek banget. Hati ini mending gua pakai spanduk pecel lele. Iya, mending spanduk pecel lele anjir daripada gording 500 ribu. Ya, bayar. Iya, betul. Usaha sendiri itu lebih baik daripada usaha orang lain. Iya. Walaupun kecil-kecilan. Tapi pecel lele emang gede, pecel lele. Iya, enak lagi. Oh, kok jualan pecel lele? Enggak, tadi ada mbak-mbak punya gordeng, harganya 500 ribu.
Kita orang mana, Om? Kita orang mana? Enggak, sampean. Kamu orang mana? Kita. Ya. Tangerang. Oh, beda gitu ya cara berbicaranya kami. Ya, bahasa mereka tuh kamu, bahasa Indonesia yang layak. Oh. Kalau bahasa di kami ini, di sini tuh kalau bahasa sopannya, kamu itu kita. Iya, oh. Kayak kita. Oh, itu bahasa sopan. Nyawa. Ya, kayak sopan aja gitu kan, nanya lebih yang... Ya. Pokoknya ke semua orang lah bilang kita. Kita itu tinggal di mana. Oh, baru tahu. Mantap, nice info. Makasih. Emang ya, kalian orang mana? Orang mana? Kalimantan. Pontianak. Bukan, Kalimantan Timur. Hah? Kalimantan Timur. Kutai Barat. Palangkaraya. Kutai Barat. Iya. Kutai. Kabupaten Kutai Barat. Ini ya, Mitra iya. Kukar ya nggak sih klub sepak bolanya tahu Mitra Kukar. Kukar, Kubar. Kami bagian Kubar. Kalau Kukar itu Tenggarong. Di sini Kubar. Banyak banget ya Kalimantan, banyak banget. Iya banyak. Besar, pokoknya besar. Iya, makanya mau dijadiin ibu kota. Mantap. Iya. Tenggelam nanti kami. Kami ya tenggelam, boy. Kita tenggelam. Iya. Aku nanti mau pindah. Semangat ya, semoga bisa berenang kan? Bisa lah. Ingat, pesawatnya Saldi di bawah jendela kan? Iya, makanya kita berdua kayak orang bodoh aja. Tahu nggak, kami bercerita. Kan dulu kami mandian di pantai-pantai kisahnya itu. Nah, terus itu ada teman kami cowok, orang Bugis nggak bisa berenang. Dia hanya sendirian, kami yang selamati. Mana dia pakai pelampung? Kalau nggak pakai pelampung, oke lah. Ini pakai pelampung, tapi tenggelam. Udah kami cerit. Kami nyelamatin cowok lagi. Astagfirullah. Gak apa-apa, setaraan gender. Ini bencok sama Sampi ya. Cok, bingung. Kita pura-pura tertarik saja dengan ceritanya. Jadi, adonan apa tuh, Bang? Bisa ngojain diri. Halo, welcome back to my channel. Welcome back Mojai. To my channel. Jangan lupa like, subscribe. Itu adonan apa, Bang? Adonan apa tuh? Oh, ini lagi buat roti bakar, Bang. Ah, roti bakar. Roti bakar mantap. Iya. Roti bakar sama ini, Bang. Pepe. Sama jagung bakar. Orang mana, Bang? Tangerang, Bang, Tangerang. Orang mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Tangerang itu orang Sunda apa? Tangerang Betawi sih kebiasa banyak kan. Dekat sama Jakarta soalnya. Oh, Betawi. Orang Jakarta, Bang, ya? Yo. Iya. Iya. Memang. Gue juga kali Kalideres, Bang. Iya, Kalideres. Enggak banjir, Bang, Kalideres tuh. Alhamdulillah sekarang mah. Iya, mantap ya. Sebanyak jadi ganti gubernur kah? Gubernur baru ya. Bingung banget cuma ngomong bapak-bapak tolonglah. Indonesia. Norway. Patuch. Hello, Mister. Norwegia. Bucin lagi. Kali ini ku harus nyatakan. Ini gimana sih lagunya? Berapa lama? Gimana sih depannya adik-adik? Nenek, ku harus nyatakan cinta. Berapa lama ku harus menunggu? Apa itu yang di setiap malam ini aku tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu. Aku pun tak mau tahu. Ah, ya bang ya. Luka, dubi, yang kau berikan, anjir mocong. Ntar kan, nutup pintu.
bule anjir. Rokok apa tuh, Ci? Keren banget, anjay, gue keren banget. Cewek cowok bang, cowok. Cowok, ah lagi babancian aku. Oh, lagi mode siang apa mode malam? Mode siang. Orang Bandung. Buka. Serem cowok, serem tolong kak. Serem, serem cowok. Gue serem banget. Lagi babancian, ah. Lagi babancian. Sama anjir merinding. Lagi babancian, ah. Harus bet lagi ngomongnya, ya ampun. Berem-berem itu lagu itu, tau gak lagu itu gak sih? Berem-berem 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 apa sih? Ih, terang banget. Berem-berem Turki, bahasa Turki. Assalamualaikum. Tadi lagi dia mau ya, kenapa ya? Benar deh, banyak orang yang 100.000 ketemunya dia lagi. Hanya dia. Curahan hati anjay, bahaya cowok, bahaya. Apakah youtuber kecil apa bisa ini? Di strike anjir cipok gitu. Halo, halo, pasti kamu namanya Sinta apa namanya siapa? Sinta kan? Oh bukan, salah ya. Orang mana deh? Sulawesi. Awas, Sulawesi itu apa ya? Makassar kah? Bukan. Apa tuh? Pare-pare. Di ini. Di bau-bau, tau kah? Bau-bau? Pernah dengar sih? Iya. Di bagian Kendari juga gitu. Namanya siapa? Namanya siapa? Bila. Bila. Abah. Tahu enggak lagu? Abahnya orang mana? Aku orang Tangerang. Lagu apa? Lagu itu Bila Nanti Saat. Oh iya iya iya. Kelas berapa Bila? Coba tebak. Masih SMP ya? Kelas 3. SMP? Iya, SMP kelas 3. Mana ada SMP? Salah. Terus apa? SMA. Kelas 2 apa kelas 1? Iya, kelas 2. SMA. Jurusan apa? IPA, IPS. Ambil SMK. Oh. Iya, Tan, ada jurusannya juga SMK. Iya. Kantoran. Ambil tata busana. Wow. Designer, guys. Designer. Iya. Jadi mau jadi Ivan Gunawan. Gunawan.
Kenapa milih jadi tata besar? Ya, sebenarnya bukan saya yang pilih, tapi pas masuk di situ padahal enak. Karena enak jadi ini gitu. Iya, karena enak prakteknya, kita menjahit gitu. Berarti hobinya menjahit. Iya, sukanya kita. Passion, passion. Ah. Terus nanti mau kayak gimana tuh? Bentar. Ini suaranya tidak bisa besar, bentar. Bentar. Dah. Lagi libur ya? Iya. Hari Minggu. Iya, hari Minggu kan. Apa? Ini belum mandi, putek kan, Jai? Sama aja. Sama belum mandi. Kalau kita harus mandi. Kalau kita harus mandi bareng, jangan. Astagfirullah. Boleh nggak boleh? Jika sama-sama belum mandi. Nah panjangnya siapa? Ini bentar. Nabila Maharani. Bukan. Nabila Dinda. Bukan. Nabila Azhara. Salah sih. Kelas karisma Nabila Istiqomah. Kenapa enggak Istiqlal? Kan gede itu mas. Karisma Nabila Istiqomah. Jadi pusat perhatian di kelas. Kenapa? Karena namanya bagus. Iya, kalau misalkan seperti absen gitu. Iya, pasti absen. Namanya dua yang bagus, orangnya kagak. Gak boleh merendah gitu. Semua orang itu cakep, tergantung sudut pandang. Iya gak sih, gak tau lah. Betul. Abang itu apa itu yang di belakang-belakang ini? Ini lagi di sekolahan. Abangnya guru. Aku cuma lagi numpang aja tugas. Di apa itu, sekolah apa? Sekolah MI tau gak? Madrasah. Komen Omi. Karena tadi kerja kelompok. Katanya istirahat dulu. Jam 11. Ya udah, meetingnya aja. Di situ jam berapa? Jam 10. 10 lewat 7. Oh, beda sejam. Di sini lebih cepat. Iya, lebih cepat sejam. Iya. Apa rasanya sejam dua? Kenapa? Iya, apa rasanya kalau bedanya cuma sejam? Pokoknya bedanya seberapa? Kan maghribnya gimana tuh maghrib? Kenapa tuh? Jam berapa tuh? Maghribnya di sini kan jam 6. Sama berarti. Berarti di sini masih jam 5, di situ udah azan maghrib. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kayak orang sholat isya, berarti di situ masih maghrib. Betul. Banyak ke Tangerang. Jakarta. Enggak. Kenapa takut merantau? Mau bikin usaha. Maunya tuh ke Makassar. Ke Makassar. Ya, karena di situ kampungnya mamaku, orang tuaku. Di kampus aku juga banyak orang Makassar. Apa pertukaran mahasiswa? Banyak ada yang dari Parepare, dari Universitas Makassar. Kawan-kawannya mana? Gak ada sendiri. Lah, kan kerjaan tugas. Kan kerja kelompoknya pakai Google. Kenapa numpang di sekolah? Karena ada wifi.
kan. Iyalah. Di sekolah, di sekolah itu tidak ada orangnya. Gak ada kan libur minggu. Gak ada kan libur minggu. Maksudnya kan seperti jangan sampai kayak ada yang jaga-jaga. Oh, enggak yang jaga. Oh, enggak yang jaga. Orang tua. Orang tua. Soalnya ibu kerja di sini. Jadi enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Ibumu kerja di situ. Iya dong masa ibu. Iya dong masa ibu. Apalagi ya? Apalagi ya? Nanya apalagi ya? Kayaknya saya harus ke sana kita main wifi. Main wifi. Jangan dimainin wifi. Jangan dimainin wifi, Pak. Dipakai. Dipakai. Iya, dipakai mesti. Nah. Di situ enggak ada wifi juga. Di situ enggak ada wifi juga. Di sini ada. Ya udah kalau ada. Ya udah kalau ada mah. Ngapain jauh-jauh ke sini? Ngapain jauh-jauh ke sini? Jauh-jauh. Apa ya? Memang dari Tangerang ke Sulawesi itu. Memang jauh. Jauh anjay. Jauh anjay. Tidak tahu saya. Sulawesi aja dekat Kalimantan. Sulawesi aja dekat Kalimantan. Iya kah? Iya kah? Iya kah? Emang gak tahu peta, gak tahu peta Indonesia. Gak tahu peta Indonesia. Mana tahu saya. Tanya apa lagi ya? Bingung aja. Pernah kemalingan? Pernah kemalingan nggak? Kemalingan kayaknya nggak pernah. Iya pernah dulu. Tanya, maling apa tuh? Tanya, maling apa tuh? Dia maling ini kamera. Terus ketangkep nggak? Terus ketangkep nggak? Tetangga sendiri. Wow. Wow. Itu sangat-sangat baru kamera itu saya lihat di depan rumahnya. Saya lihat ih seperti punya aku, kenapa ada di rumahnya ini? Padahal udah curi. Aduh. Sama lagi laptop. Terus itu masih tetanggaan sampai sekarang. Sekarang sudah pindah. Ya, bagus. Saya yang pindah. Berarti kamu yang diusir. Kamu yang diusir. Mana ada. Masa dia yang mencuri sen diusir. Dan kamu pindah. Kamu pindah. Tapi kejadiannya itu sudah lama pas masih SD. Yang nyuri siapa temen yang nyuri siapa temen apa? Ibu-ibu ke bapak. Ibu-ibu ke bapak. Anak muda. Ya, kamera dia ya. Kamera dia ya. Mungkin. Kalau bingung banget ingin apa lagi? Abangnya umur berapa? 18. 20. Hah? 20. Saya kira tadi 18. Mudahan dan kayak gitu. Mudahan dan kayak gitu. Aduh. Gak cocok. Gak cocok. Itu lagu apa? Lagu apa? Lagu Sulawesi kah? Mana Sulawesi? Itu lagu apa? Itu lagu apa? Yang mana? Ini yang sekarang. Ini yang sekarang. Mana? Itu ada lagu kan? Itu ada lagu kan? Oh, itu televisi. Oh. Ini. Oh. Nontonnya yang ini. Bagus kan? Bagus. Tuh, nonton di YouTube. Tontonannya tidak bisa. Suka nonton ini K-pop. Oh, tidak. Oh, bagus kan? Oh, bagus kan? Kalau orang-orang luar Jawa, pasti gitu. Kalau orang Jakarta, itu sama yang seperti di kelasku kayak itu, mungkin hanya saya yang tidak suka. Emang ya? Tidak terlalu suka. Apalagi kayak ide dulu kan bilang suaminya Mila kayak cucunya itu apa? Tapi Anda langka. Jadi Anda langka. Itulah paling tidak suka. Paling dia suka K-pop. Jadi bisa kalau mereka ada bahas-bahas seperti begitu saya tidak ikut saya. Ya, pantinnya. Buat apa kita halu-halukan yang tidak jelas, mendingan nyata. Mendingan nyata ya. Benar. Siapa ya? Bingung, tolong.
Ya udah deh, oke. Ya udah deh, ya. Makasih ya. Oke, dadah. Iya, dadah. Dadah Bila. Iya. Globalisasi pendidikan. Mana VDF ini? Kecil banget. Cara nyari. Kalau gue buka WhatsApp kelihatan, masih tahu nggak ya? Masih tahunya belum tahu. Ada apa-apa anjir, nggak ada apa-apanya. Udah itu aja dulu lah, bingung lagi yang ribet. Ih, banyak banget yang nonton kok, 5 orang nonton, subhanallah. Siapa aja ini yang nonton? Privet skip anjir. Halo, ih kenapa sih? Halo jendelanya bagus banget, beli di mana tuh? Ceweknya yang bagus, Bang. Oh, ceweknya yang bagus. Tapi bagusan jendelanya, Bang. Seriusan. Astagfirullahaladzim. Gue mau beli jendelanya dong, Bang. Boleh nggak? Ininya aja, Bang. Oh, jendelanya. Akunya nggak diliatin. Nanti aku dandan cantik nantinya kepalin. Kamunya udah ada cowoknya, jadinya tidak diliatin. Temen mabar, Bang. Bohong, yang benar. Saudara. Oh, saudara. Agak percaya lu bro, ini saudara, wah
saudara makan bareng ya. Ih, mantap, mantap. Lagi makan bareng. Ya, baju aja sederhana, Bang, tuh. Ih, keren. Ya, itu saudara. Ya kalau sama cewek bajunya bagus, Bang. Enggak juga, Bang. Sederhana ini, Bang. Tapi mobilnya Pajero, anjir, sih. Wih, kelas. Ayo, ini gak ada yang mau nanya. Nanya apa ya? Nanya apa ya? Bang, nanya gak, Bang? Skip saja, skip dulu, skip dulu. Diredurendai, dua pikis dong, pikis. Ih, keren banget lampunya. Kenapa sih? Skip, skip. 3-1 nih. Keren banget kacamatanya. Beli di mana tuh? Oh, oh. Tuh kacamatanya keren. Beli di mana? Di tempat kaca. Tempat kaca. Serius di tempat kaca? Iya. Bukan di optik. Ya di optik yang jualan kaca. Optik jualan kaca. Iya. Optik yang jualan kaca. Baju kan beda. Iya. Benar, butik itu namanya, kalau jual baju namanya butik. Iya, iya benar. Kok ngegas ya, Mas? Enggak ngegas, emang kayak gitu kalau suka kesel. Oh, jangan kesel. Jangan kesel dong. Iya, maaf. Ya, maaf ya. Udah saya maafin. Ya. Bagus, udah lebaran kan dikit lagi. Ya, silakan. Silakan. Orang mana, Teh? Orang Bali. Bali. Wow, dekat ini ya, berarti dekat Surabaya. Oh, mulut ya, ya. Dekat banget sama Surabaya, bukan Banyuwangi sih. Mantep. Oh, ini hati, baik itu. Emang Bali sebagus oh, itu kan? Ya, kan? Bali sebagus itu. Oh, okay. Emang Bali sebagus itu. Bagus dong. Apa orangnya? Emang bagus sih. Bagus banget. Belum pernah ke Bali, tolong. Kalau ada tiket, boleh lah. Ya udah kesini tolong. Kesini. Tiketnya tolong ya, Pak. Tiketnya kalau ada. Beli sendiri, Pak. Bisa kami. Beli ya, Pak. Ini aja, Pak. Bantu ekonomi kami, Pak. Ini emang jualan apa? Jualan sih. Maksudnya bantu. Perekonomian. Rakyat. Emang lebih bagus Ubud atau pantai apa tuh? Pantai Kuta. Semuanya bagus sih kalau di Bali. Emang kalau orang Bali mungkin kayak gitu. Promosi. Iya promosi gak apa-apa. Jauh banget ya guys ya. Dari mana Bang? Dekat Jakarta, Tangerang. Kok kalau itu saya kok ini motor kok ngetel ya bodes sampai bingung udah bingung apa tuh mau halo Pak. Halo ya kenapa dah halo Pak. Halo Pak, ih keren. Jadi kayak orang Arab. Suaranya mancul. Ibu pengen ke Rusia. Siapa yang mau ke Rusia adik-adik? Hello guys. Masak apa bang? Masak layar guys. Masak malu bang. Masak malu. Bukan masak. Jangan lupa share guys. Apa sih anjing? Anjing nggak pakai. Pipet. Privet di bahasa Rusia, masa privet doang, ada yang tahu bahasa Rusia?
pagi gitu, selamat siang, selamat sore kayak, selamat malam. Kak Dila. Privet. Privet. Russia, Israel. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh lewat ini. Sumpah aneh banget cuma. Di Rusia. Kelihatan kayak orang Rusia. Bosnia Herzegovina. Bosnia. Halo bang. Orang mana bang? Jakarta. Oh, Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, iya buset literally, which is. Apa iya? Nah, iya. Iya bang. Kamu adalah pesatir ya? Kamu lihat muka aku. Apakah kamu pesatir bang? Ya, apa gak anda pesatir bang? Pesatir itu apa? Kamu terkenal sangat dingin bang. Ya, kamu terkenal sangat dingin bang. Aku dipucuk jadi dingin. Ya mau bagi. Tahu RR King nggak? Tahu lah. Kenapa dia kalah mulu? Karena banyak cewek. Apa iya? Emang RR King banyak cewek. Yang banyak cewek mau unik. Ya nggak tahu, nggak salah aja. Nggak tahu kenapa dia kalah terus. Nggak tahu. Colombia. Yes, Colombia. Yes, nice country, bro. Yes, my country is nice. You have a beautiful girl. Go. Si Aji gue bisa ngomong Inggris. Amerika Serikat. Donald Trump. Joe Biden. Kolombia lagi, seriusan. Como estas? Como estas? Privet. Ya bingung itu negara tanah airku ngomongin orang kita jagonya jangan coba-coba lawan kita. Banget gitarnya bang. Tegalok.
mana kak? Asal mana kak? Tangerang. Oh Tangerang. Apa tahu Tangerang? Tahu tahu. Di mana di mana di mana? Ya ini di peta ada. Bagus banget batalnya beli di mana tuh? Spill dong. Ya spill dong. Spill. Pasti bahannya itu ya apa bahan apa? Hah? Bahan batalnya pakai bahan apa? Nggak tahu. Ya katanya beli di Korea tapi nggak tahu. Ya kan langsung jadi, langsung dipesan, langsung diambil, nggak perlu ditanya itu dari mana. Itu tidak berjamin kualitasnya. Penjelasan kerangka kurikulum 2022. Kenapa YouTube gua tuh rekomendasinya kurikulum? Iya bang, aku mau balas. Keren banget maskernya. Yu-Gi-Oh Master Duel aja lah. Tower of Fantasy dulu. Gua ada Tower of Fantasy. Tapi nge-lag, mohon maaf ada ini. Yu-Gi-Oh Master Duel. Kok enggak bisa? Kenapa Yu-Gi-Oh tidak bisa? Apakah ada yang salah dengan Steam? Di nggak bisa, aneh banget cowok. Main apa ya? Main Pokemon nge-lag. Main apa dong? No, nggak mau update. Nggak mau update. Resin file apa? Power Ranger Pokemon. Pokemon ya, Pokemon terasa. Apakah bisa? Apakah bisa Xenoverse? Siapa? Tidak bisa juga Xenoverse. Terus yang bisa apa ini? Apa ya? Thank you.
merinding. Ini bisa mantap. Kita main game-nya dulu yang di sini.
tentang diri. Halo. Oh, ada suaranya? Ada suaranya? Maksud? Keren banget itu lemari. Kakinya keren banget. Itu kaki siapa? Itu keke, Tete kakinya di belakang gitu. Aneh banget. Oh, lagi nyeri. Suaranya apa? Suaranya apa? Orang mana, Teh? Orang mana, Teh? Kita lagi lorawo. Wih, keren banget, anjir. Wih, keren banget, anjir. Lagi di hotel, ya? Lagi di hotel, ya? Hotel aja. Kenapa? Dikira di hotel. Banyak orang pas mau kata terus gue balik ke orang terus bilang, anjir. Oh, kira. Orang mana? Orang mana? Sulsel, Sulsel. Sulawesi mulu ya, dari tadi. Sulawesi Selatan. Itu apa ya? Makassar. Makassar, eh. Sidrap. Sulawesi terus. Si mantul mantul si keren banget. Maskernya beli di mana? Iya, tuh beli di mana itu? Iya. Eh, Teteh lagi cosplay. Iya. Yeah. Serius, eh? Itu cosplay jadi apa? Yumeko. Ibu, kamu ibu. Lari. Jangan lari. Aku suka nonton Kaori, tau Kaori? Kaori ya, Cica. Cica ada tengkorak dan mayat, apalagi nama lainnya. Mayat, Cica. Teteh beneran wibu? Bukan, saya anime. Kita anime. Oh, anime. Akhirnya ada anime nyata, teman. Kapan lagi animenya nyata ya, guys ya? Ah, ini beneran anime bisa ini enggak bisa arah-arah. Kenapa anjir? Jadi enggak arah-arah. Oh, yaudah, enggak ya. Apalagi ya kata-kata yang anime. Apalagi dah? Jangan itu juga. Anda keseringan nonton Nekopo ya? Takut banget. Orang mana, Teh? Orang Jawa Tengah. Ngomongnya harus pelan gitu. Iya. Oke, kita ngomong pelan. Jawa Tengahnya Semarang. Iya, kok benar? Iyalah. Karena aku pakai pelacak lokasi. Ih, takut banget. Canda. Pasti namanya Imas. Ya, kira namanya Imas. Soalnya Imas ada kepanjangan. Imas, ya Allah, wibunya.
Itu masih SMP atau SMA? Masih SMA apa SMP apa SMK apa kuliah? SMK. Kak, jurusan di Jepangan. Jepangan. Jurusan apa? Cantikan. Apa ya namanya? Wardrobe. Wardrobe. Apa cil? Pengen jadi Ivan Gunawan ya. Kecantikan, kecantikan. Cosplay yang lain dong, cosplay jadi ini bisa nggak? Sudah kemarin. Jadi Isa Almasih. Takut. Namanya siapa? Nama animenya, nama anime. Yume. Yume. Era. Yume kan? Yume. Yumeko. Oh Yumeko, itu nama animenya, nama aslinya. Namanya Ica. Ica, 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 Ica Paradise. Tahu nggak bukunya Kakashi? Iya, iya. Nonton Naruto nggak? Nonton di TV. Iya, sama di Global TV kan? Di Global TV. Sekarang udah nggak ada ya, parah banget. Kenapa dihapus gitu? Padahal kan seru walaupun diulang-ulang. Tete nggak nanya aku orang mana gitu, bingung anjir nanya. Oh, iya, orang mana? Tangerang. Oh. Tahu, emang tahu. Oh, doh. Tangerang ya? Iya, dekat Jakarta, dekat Jakarta, Jakarta. High school in Jakarta. Gue. Tahu lagunya Niki nggak Niki? High school in Jakarta. Gak tahu, masa gak tahu sih? Gak tahu. Cari lagu Niki itu siapa yang nyanyi, namanya yang nyanyinya Niki, terus judulnya High School in Jakarta. Oh, saya nggak tahu, ada tahu viral tuh di TikTok. Tahu. Iya itu. Kenapa ya Ica, banyak banget yang namanya Ica. Nama gue bukan Ica kok. Oh bukan, siapa? Anissa, sama aja. Siapa nama aslinya? Nesia. Nesia. Tebak. Bakal bisa tebak lah, Cis. Ini gak bisa lah, nama mah susah. Nama kan banyak. Nama aku itu langka aja. Langka. Megawati. Apa? Oh, Piri. Ini Hotman Paris. Langka tuh lah. Freddy Sambo. Freddy Sambo. Brigadir J. Siapa sih namanya yang benar? Aku namanya siapa? Namanya siapa? Ya. Nabila. Hmm. Aisyah. Ya, tebak Aisyah. Ya. Raisa. Siapa coba lagi? Juleha. Itu yang satu kenapa pakai masker? Aneh banget sih kameranya. Iya, itu kenapa pakai masker? Apakah dia lagi sakit atau lagi kenapa? Atau emang lagi malu? Oh, kenapa pakai masker, Dek? Oh, itu adeknya. Dek. Kalian kakak beradik. Oh, pacar. Kalian Yuri. Pacar. Yuri, les. Kita bertemu dengan lesbi, teman-teman. Lihat. Halo Rijal. Cosplayer. Iya bang, ini ketemu cosplayer. Ayo, aku lagi live tau. Enggak, bercanda. Percaya aja lagi. Enggak ada kan YouTuber muka kayak aku. Kursor Lupin. Ini udah maaf. Takut banget. Emang ini cantik, Bu? Apakah ini cantik, Bu? Coba, apakah bisa diulang ya teman-teman? Kita coba doang di apa tuh kalau dimundurin namanya diundo. Dimundurin lagi teh. Kevin. Dimundurin kayak tadi. Aduh, nggak boleh ya. Dosa ya, jangan ya.
Lugowo. Lugowo wang lang shimo ai ni. Mina, tau nggak yang teh yang mina atau mau arigato? Tahu. Coba. Mina, ih jangan di videoin. Kursor lu. Enggak, Jir. Ku kirim ke temanku. Teman kamu wibu juga kah? Cosplayer, iya ini cosplayer. Emang enggak pernah. Saya pernah datang ke event wibu. Ya ini mau datang ke event gila. Di event apa tuh namanya? Siapa tahu nanti kita join. Eh entar kita ketemu di dunia nyata asik. Ternyata bertemu di dunia asik. Nyata. Si paling. Coba lu nanya anime. Guys, coba. Gua nanya ke anime. Akhirnya enggak segini nih. Sebelum di skip nih mumpung masih. Anjay, jadi one. Ih, aneh banget lu rambut gue. Oh enggak, ya ini rambutnya dikeluarin guys. Ini rancis. Wih, keren-keren nih. Coba kita lihat keren. Keren. Satu, dua, tiga. Buta, cuy. Kayak gue lah sih. Apa sih, sing? Karakter gue gak sih, mau ngecilin. Apa? Kayak apa, Gunggu? Kayak apa itu, Gunggu? Gue gak tau. Sing pacaran. Bisa. Kecepet iya sih masa begini lagi ini neng di ini gini wibu Jawa anime Jawa coba anime Jawa anime rasa Jawa lagi ini neng di neng kono beden lah kok kayak wawetan anime rasa lokal lagi anime dengan kearifan lokal neng gini ya kepal berarti kayak gini ya sis. Satu lagi ngene. Iya, koyong ini. Enggak sih. Koyong. Iya. Ya mereng lo orang tuh mereng ngene kok. Rambutnya dikeluarin tuh. Aneh. Terus sih. Gigit doi. Oh ngene ya. Tapi ning jero yo enggak bisa ta sayang. Tetok Henji iso. Sayang. Kartun lo. Kok sayang. Lo kan rambutnya kayak gini. Iya kayak gitu udah cocok. Lagi ini berarti buat cepet nih kayaknya sih. Apa aku rambutku ya kegedean deh, gila nih cow. Iya kita loh sis. Coba anjir, kenapa bisa jadi cosplayer? Kenapa jadi cosplayer teh? Gak apa-apa gambut aja. Lihat di sini lo brosur itu. Ada motivasi dari mana? Brosur, itu lebaran foto. Eh yang temennya namanya siapa? Pakai masker. Siska. Siska E. Oke loh. Lihat. Apa tuh? Lalu pakai kacamata. Cosplay party anjay. Oh itu bebas cosplaynya. Mau ke sini? Ya, bebas lagi lah. Bebas. Kirain cuman anime doang gitu. Ternyata Gus Samsudin berarti bisa ya kita cosplay Gus Samsudin, Habib Jindan. Bisa. Eh, kadang ada. Tapi lama banget coy. Berapa emang? Jam berapa? Ba. Jam berapa? Mau jam katanya mau jam 11 tapi temennya yang satu belum datang. Ya, tinggalin aja nggak sih? Gak tahu belum datang. Terkena ya. Hutaunya belum datang, hutau. Oh, Genshin Imlek. Para bolak gua mati semeni yo. Ya mati kok. Genshin Imlek. Tadi masker wes. Teh, aku mau foto sama anime teh, coba gaya dong. Corong sama juga nih. Iya, gaya. 1 2 3. Nice, ganti gaya sekali lagi. 1 2 3. Ih mantep, kapan lagi foto sama anime? Pasti ibuku bangga. Gung, lu bisa gak foto sama anime? Gung, nih gue udah foto sama anime tanpa harus ke event. Saya kok sih. Merah.
kita ada pilihannya plastik atau busa. Terus yang busa net, so aku plastik. Itu dari plastik. 20. Nak kamu kok yang letak besi. Kirain besi. Oh iya plastik. Plastik. Suka nonton anime apa lagi teh? Attack on Titan. Apote. Terus ini Kimetsu no Yaiba. Terus apa sih? Kimetsu no Yaiba. Terus itu apa lagi? Yaricin. Apaan? Yaricin. Gak tau, gak tau. Gue bukan wibu soalnya. Boku no Pico. Ya ampun. Overflow. Cande. Overflow. Langsung. Tak kira sopo anjir. Ternyata Sopo jaru Gung nanya, Gung belum nanya enggak Gung. Sebelum di skip aku. Apa? Enggak ini temen aku lagi nanya. Tanya itu. Apa cu? Katanya sebut namaku Kak Rijal loh. Nonton buat tatai enggak? Halo Rijal, maaf ya baru disebut. Baru Kiwom tuh ngibul deh. Kok gue kayak live streaming? Enggak live. Oh, wibu Jawa, iya ini wibu Jawa ya guys ya. Wibu Jawa Tengah, Semarang. Si anjing. Wibu Jawa. Bahasa Jawanya merah apa? Weh, abang. Iya gak sih? Beneran? Abang. 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 Merah, abang. Merah putih, abang-abang. Abang-abang. Gini yo sis. Merah-merah abang-abang. Ini gini. Itu kayak kesehatan Kak Jenny. Semoga kesehatan ya. Maksud aku tuh kacamata asli. Ini kan 16 ya. Jadi bro. 28. Gila. Kira anak berarti sampai. Gila Kak sis. Ya. Gila, emang gila. Aneh banget. Panas. Panas. Iya, kuat banget. Kuat ya bisa. Aku rung ya, aku sih. Kilo aku ya awalnya tak jadi terus jawab kok. Kamu lama. Artinya apa? Bahasa Jawa kayak gini kan. Orang wis ono mase. Terus kok we anu. Kak, iku gue aku ora dibales kok. Aku rapopo. Apa? Is okay, mas. Sekian. Sekian dan terima kasih. Dadah. Arigatengs. Kasih ya. Arigatou. Ya, mata nih. Mata. Arigatou gozaimasu. Mas ya. Mata nih. Bye bye. Konbanjiwa. Tahulah konnichiwa iya. Oke, rapar-rapar ya. Salam anime. Indonesia. Halo Indonesia, kamu orang Indonesia? Iya. Indonesianya di mana tuh? Di Jawa. Kenapa orang Jawa semua ya? Mohon maaf. Bapaknya orang mana pak? Jawa. Enggak sih, Banten lebih tepatnya. Banten. Oh Banten, oke. Okay. Banten. Jawa apa tuh? Jawa Serang, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah itu Semarang, terus apa lagi? Purwokerto. Terus apa lagi? Bentar, buka map sih enggak jadi deh. Surabaya, Jawa Timur, Malang juga Jawa Timur. Malang, Jawa Tengah. Malang Jawa Tengah, bukan Jawa Timur.
Itu Malang, Jawa Tengah, Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang, Semarang, Sleman, Solo. Iya, kayaknya. Kayaknya lupa. Yogyakarta itu udah provinsi baru ya, beda. Jogja sendiri kan? Iya, dia tidak ditemenin. Dia kan daerah khusus, daerah istimewa. Diistimewakan. Daerah istimewa Yogyakarta. Masih sekolah? Libur dong, kan minggu. Iya, ya tahu sih kalau itu. Ya iya, nggak salah kan. Lagi udah kuliah, udah kuliah. Kuliah. Semester? Tebak. Tebak. Tahu, tebak aja, gak apa-apa salah, gak dapet hukuman. Awal atau akhir? Awal. Maba? Gak maba sih, semester 3. Oke, di? Untirta. Universitas. Oh, Untirta. Tahu ya, pernah viral ya, pasti. Yang ospek kemarin ya? Why? Padahal banyak prestasinya, kenapa itu yang diingat ya Allah? Karena yang viral itu. Iya, yang lain juga viral sebenarnya. Emang rakyat Indonesianya aja maunya menghujat terus. Giliran ada prestasi, tidak ada yang rame. Giliran salah langsung. Fakultas apa? Pendidikan. Wih, oke. Okay. Kenapa? 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 Ada apa dengan pendidikan? Ada aja. Kok pendidikan itu salah? Tidak. Pendidikan itu penting. Kata Ilham. Aku nggak bilang salah. Ya enggak. Pun menanyakan doang, apakah pendidikan itu salah? Ya tidak. Tetanya pasti fakultas bisnis, ekonomi dan bisnis. Ini ketahuan emang muka-muka pedagang ya bis ya. Prodi apa? Pendidikan guru sekolah dasar. OPGSD. Sabar berarti ya, benar-benar anak SD. Belum tentu. Belum tentu. Teh apa tehnya? Apa? Jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Berarti pengen jadi pegawai bank juga ya? Enggak juga sih. Jadi apa dong? Enggak tahu, aku juga bingung kenapa aku ambil akuntansi. Ya udahlah jadi orang aja biar jadi orang. Udahlah, yang penting sukses aja deh. Sukses kan beda-beda standarnya. Sukses dunia akhirat. Bahagia itu. Itu lagunya Rita Subiar. Emang ya? Iya. Pacar dunia akhirat. Enggak tahu ya. Tahu gak sih? Gue kayaknya ya. Anak muda berjiwa orang tua. Taunya lagu dangdut, mohon maaf. Dunia akhirat kalau ada, tahu nggak kayak gitu? Tahu. Soalnya dulu sering nonton ini, tahu nggak, Dangdut Akademi. Akademi berapa? Angkatannya Lesti Kejora. Nggak tahu sekarang udah nggak nonton karena saya tidak merasa sudah tidak asyik. Kalau awal-awal tuh seru, ada Lesti Kejora. Aku dulu nonton yang dua. Dulu Rizky Ridho bukan? Dulu. Tanya Lesti Subro atau Subro nggak yang buta? Enggak. Kenapa bahas dangdut? Mohon maaf. Yang laki-laki ya, yang laki-laki itu kan? Iya. Iya kan namanya Subro. Iya. Oh iya tahu. Orang Banten tuh dia tuh orang Banten. Wih, kebanggaan. Iya dong, dibanggakan. Gak tahu sekarang kemana, udah nggak pernah kelihatan. Jahat banget. Karirnya meredup seperti matahari terbenam. Ayo lagi, aduh diajakin nugas ya ampun mas bang. Nugas kelompok, bikin ini yang tau gak, makalah, tapi gak boleh kopas, serem banget. Aku kan baru kemarin pertemuan pertama ya, terus pertemuan kedua disuruh presentasi. Iya emang, kayak gitu. Pakai bahasa Inggris. Wow, gak beda-beda, saya gak ada bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Jawa ada. Serang, bahasa Jawa Serang. Itu bahasa Inggris wajib apa gitu? Wajib. Wow.
Emang di mana universitasnya? Universitas Muhammadiyah. Oh, yang suka banding-bandingin itu ya di TikTok ya. Yang sih iya enggak? Iya enggak? Hah? Mm-mm. Iya. Ih, kesal banget gua ngelihatnya. Ini apa sih? Tren apa anjir kayak gini? Sama-sama Muhammadiyah juga dibandingin loh. Iya. Gue mau bingung kenapa itu dibanding-bandingin gitu. Kita kalau kampus itu bagus ya udah bagus aja. Karena aneh, aku nanya lihat. Kayak cringe gitu juga lama-lama. Kamu ikut organisasi nggak? Aku ikut UKM. Apa? Jurnalistik. Hui. Padahal tidak aktif. Percuma banget. Iya. Padahal udah ikut apa tuh pelatihan dasar, udah ikut yang kayak latihan kepemimpinan gitu tuh yang di ospek gitu. Ya itu udah dilewatin. Nih, tapi hasil ospek. Jadi belang. Gak pakai sunscreen ya. Sunscreen apa namanya? Pakai padahal. Tapi tetap aja kan dijemur gitu kan, panas. Emang itu ospek apa? Ospek organisasi? Ospek fakultas. Oh. Eh enggak, ospek UNIF. Emang tadi maba? Mm-mm. Berarti aku cutting ya, langsung ke mama cutting sih. Bagus. Nanti saya ospek lagi ya guys ya. Lucu lagi. Kamu berarti ospek online ya? Iya. Gak ada, enak banget cuman bikin tugas video ya. Sama promosi susu ultra sponsor banget. Aku tugas video ada, tugas resume ada ya, sama tugas resume video tapi nggak ke kampus, bedanya itu doang. Kita juga ikut ya kan di kampus. Gak enak panas dijemur yoi lama lagi. Technical meeting 3 hari ya. Terus pelaksanaan juga 3 hari, 6 hari. Ospek UNIF. Iya, kita juga 7 seminggu. Keren. Terus sekarang udah langsung tugas-tugas ya. Ih, seminggu ini aku baru masuk. Baru mulai kan ya. Baru mulai seminggu ini. Berarti beda 3 minggu. Banyak, ya, 3 minggu. Banyak yang kosong sih. Banyak yang offline atau online? Offline sih, cuman kadang tadi aja sih ada pengganti karena kemarin kosong diganti hari ini tadi. Suka dosen emang suka kayak gitu ya guys ya. Iya dosen emang suka ganti-ganti jadwal gitu, seenaknya dia padahal emang gak ada jadwal. Chat nggak dibales, cuma dibaca. Jadi kan kita nggak tahu. Lain. Cikat gitu. Gemes ya. Jadi kayak kan gemes, makanya teh cobain jadi PJ penanggung jawab mata kuliah. Oh, kau pernah ya? Atau sekarang? Kemarin semester 2. Wih, kenapa tuh? Kalau cap dosen gak dibalas? Aku mah dosennya baik alhamdulillah. Tapi ada juga yang kadang cuma dibalas Y gitu doang. Ya enak banget. Tapi pas ketemu offline mah ramah, cuman pas online kenapa balesnya gitu ya? Positive thinking mungkin banyak chat kali. Mereka, ya yaudahlah kita positif saja. Penting jangan test pack yang positif ya. Iya positif tapi jangan sekarang gitu. Oh iya bener, jangan sekarang. Ya. Kalau sudah ada ya, penanggung jawabnya. Ya penanggung jawab, kira PJ. Jadi PJ rajin dong berarti kamu. Kenapa? Rajin berarti. Dibilang rajin sih enggak ya, orang itu tuh bergantian gitu loh biar semuanya kebagian. Yang ada di kelas kebagian. Terus semuanya gitu. Jadi gantian nih semester lalu kan si ini udah, dia enggak bakal jadi PJ lagi semester ini gitu. Iya kayak gitu. Pokoknya yang udah itu nggak bakal jadi PJ lagi kecuali ketika semuanya udah jadi PJ baru kemungkinan dia dipilih lagi gitu loh. Nah, sekelas ada berapa? IPK aman. 32. IPK aman, masih di atas 3,5. Wih keren. Biasa aja.
karena masih semester 1 semester 2 gak tahu nih sekarang aneh banget anjir sekarang tuh langsung berubah drastis. Serius, semester 3 tuh berubah drastis. Penelitian, saya saling ngebenci penelitian. Tapi tidak boleh benci. Penelitian apa? Sekolah-sekolah-sekolahan. Oh. Sekolah SD, masa ke sekolah SMA. Tidak nyambung. Kali aja. Apa yang dicari di sekolah SMA? Kita tidak ada anak SD. Tapi kan pernah SD. Anak SMA pernah SD. Dia lupa anjir, akhir banget gua tuh. Dia lupa pasti. Dia ingetnya kalau lebaran pakai baju apa tuh. Dia inget pasti tuh. Aku enggak loh. Masa sih? Serius? Kan itu lebaran mau SD gak kan aja, kok lupa. Iya. Ingetnya tuh pas mau dirawat, udah itu aja ingetnya. Aduh, ingetnya masa-masa kelam. Iya. Mau UN UPNAM UN dirawat, ya ampun. Iya, dulu UN ya, sekarang udah gak ada UN. Duh, aku juga iya UN. Nyampe SMP kan. Iya, betul-betul. SMK, aku sebenarnya SMK tau, kenapa masuk PGSD ya, aneh. SMK ambilnya teknik? Multimedia. Oh, multimedia. Multimedia, PGSD. Nggak nyambung. Itu saintek. PGSD sosku. Tapi bisa lolos, aneh tapi, banget. Tapi kelasku juga ada sih. Dia teknik mesin. Tapi ngambilnya akuntansi. Nah, sehari itu. Sama udah kayak aku. Saintek pindah ke sosbu. Aku pun IPA pindah ke sosbu. Ini samanya. Harusnya kan apa tuh? Pendidikan IPA kalau enggak kesehatan. Kedokteran. FK Fakultas Kesehatan. Fikas. Dokter gigi teh kenapa enggak nyoba dokter gigi? Dokter ininya. Oh, iya sih. Mahal ya. Dokter. Yeah. Selain pinter juga harus punya duit kan, kedokteran. Kalau punya duit, pinter doang, nggak jadi dokter. Iya kan? Bisa, harus beasiswa juga belum tentu. Nah, itu. Tapi di UU Muhammadiyah itu gimana tuh? Bagus kah kampus menurut Teteh? Sejauh ini bagus-bagus aja sih. Ya, sesuai lah dengan bayaran. Oh, di Tangerang tuh ada yang murah banget tuh namanya Universitas Pamulang. Coba cari tahu. Murah. Tahu. Lah. Tahu. Oh. Tahu, iya tahu. Kayak UT gitu kan. Ada kelas-kelas karyawan gitu cuma masuk hari Sabtu doang. Enak banget. Saya merasa menyesal masuk Putir. Tolong. Karena saya semenjak semester 3 menjadi kenapa gue harus masuk Utita ya? Tapi gak boleh gitu, harus bersyukur teman-teman. Aku juga pengen pindah. Tuh kan. Semuanya orang pengen pindah aja. Teman-teman aku tahu juga. Duit baik swasta. Iya sih. Ospeknya bayar. Serius ospek bayar. Bayar. Subhanallah. Pemerasan nanti ketika. Ospek bayar. Jadi di tempatku juga ada masa ta'aruf. Bayar juga. Masanya 2 kali. Ospeknya 3 kali. 3 kali bayar, 2 kali bayar. Subhanallah. Apa itu gak kenyang itu ya. Siapa sih rektor? Kalau swasta rektor juga apa bukan sih namanya? Ih sama dong sama, Pak. Sama. Maaf ya. Rektor, rektor. Rektorat. Ya rektorat mah gedung. Rektorat. Rektor, rektor. RR1, RR2, berapa tuh? Rektor 1. Kayak wakil presiden aja cuma 1 ini mah. Iya, wakil rektor banyak ya. Banyak.
tim rektor tuh sebenarnya tidak mampu sendiri. Rektor juga banyak. Iya, rektor ini, rektor itu. Dipegang lagi kepala prodi, kepala jurusan. Hebat banget ya dunia kuliah ini. Saya ingin menjadi singkong sajalah di dalam tanah. Nyengap dong, Pak. Tidaknya subur gitu kena air. Ya, tapi ente tidak bisa bernafas. Ente bernafasnya pakai itu, pakai akar. Masih singkong bernafas pakai apa sih singkong? Ada yang tahu singkong? Emang singkong bernafas ya? Kan singkong makhluk hidup. Tumbuhan. Pokoknya punya fotosintesis. Iya, maksudnya nah itu maksudnya fotosintesis. Nah, bernafas dengan cara fotosintesis itu dia. Itulah maksudnya. Enggak tahu lah gimana, enggak tahu, enggak ngerti. Bukan anak IPA. Aku anak IPA juga enggak ngerti sebenarnya. Suka kimia, fisika, atau biologi. Enggak suka semuanya. Ya, bagus, pantesan masuk akuntansi. Iya, enggak suka sih. Kalau biologi masih agak mending lah ya. Oh. Tapi fisika sama kimia tuh juga tuh masih mending matematika. Kelas 11 juga ada kelas 11 kelas 10 tuh ada anjir fisika kimia kaget. Kenapa MM ada fisika kimia? Sekali, aneh sekali ya nih. Selalu C aku tuh. Mantap, sama aku juga fisika berapa? 40 pernah, 50 pernah. 30 pernah kok. Enggak, 30 enggak pernah, 40 kali. Pernah aku. Wah, gila, gila. Dan itu bukan cuma aku. Sekelas. Sekelas dan kelas-kelas lain juga. Sama-sama gak ngerti berarti. Itu yang salah gurunya apa muridnya? Gurunya berarti kan? Iya, gurunya. Karena semua kelas kayak gitu. Cara mengajar, metode pembelajaran yang salah. Atau media pembelajaran yang salah juga banyak. Orang gurunya ngomong apa juga kita gak dengar. Berarti gurunya hanya fokus pada diri sendiri. Idealis. Ada diri sendiri dan dua murid di depan dia. Jadi aku yang di belakang sendiri nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditunjuk, Mbak apa Mbak? Apa Pak? Saya nggak ngapa-ngapain. Aneh. Harusnya yang ditunjuk tuh yang di depan. Iya kan? Untung udah pensiun. Untung ya untung. Berarti Anda sangat berapa? Tapi kelas 11 pun aku juga tidak. Ini ada Jimmy tadi. Kerja kelompok dikasih Google Meet. Ya udah sono. Apa iya? Oh iya. Apakah sudah ramai? Enggak sih, ada yang pertama di sini. Males banget gue sendiri ya. Anda yang pertama di sini. Kalau di sana pakai Google Meet atau Zoom? Yang Zoom itu lebih asyik. Bisa pakai background. Backgroundnya banyak. Ada yang aneh-aneh nggak pas ke Zoom? Aneh-aneh? Enggak sih. Paling kayak temen aja lupa off mic gitu. sudah terbiasa. Apa sih bahasanya? Kamus gue jelek banget. Kosa kata saya jelek. Negeri loh itu. Negeri loh itu. Aneh, nggak ada. Ada sih pelajaran bahasa Indonesia. Soalnya belum pernah presentasi offline, serius. Serius? Serius. Beneran dari semester 1 semester 2 nggak pernah presentasi offline. Aku baru masuk langsung disuruh presentasi. Apanya jangan kelompok 1. Enggak, aku kelompok 3. Oh, diacak. Ngitung gitu loh. 1 sampai 5, 1 lagi gitu. Oh. Okay. Kalau kampus naik apa? Naik motor, Pak? Naik motor dong, enggak mungkin ngesot, Pak. Kirain naik kendaraan umum. Bisa sih, cuman aku bingung naik apa, nggak terlalu tahu banget juga. Emang bukan orang sini? Orang sini, cuman nggak tahu. No lab fix, gimana no lab fix? Ya,
kehidupan. Naik trans bisa, cuman aku transmart pun gede dinaikin, nggak jalan-jalan, tetap di situ-situ aja transmart. Apalagi ya? Apalagi ya? Nyari topik. Kenapa kamu nggak ikut BEM? Karena saya tidak mau jualan risol. Tapi itu beneran? Ya bener lah, kalau bohong itu namanya apa sih, namanya danusan kalau nggak salah, mencari dana. Oh, iya, pet promo atau nggak pet promo? Ya Etna itu termasuk danusan, jualan risol, jualan teju, jual basreng, gitu-gitu. Pokoknya ya kayak gitu tuh, mencari dana. Dan itu tuh belum ada solusi lagi mencari dana tuh kayak gimana? Yang selain apa? Jualan. Nah Etna iya selain jualan kayak gitu. Itu kan kita sebagai generasi yang apa ya, yang baru gitu, harus punya inovasi gitu kan. Kan mungkin bisa aja dari situ membangun UMKM gitu kan. Ya, itu juga dari dulu kayaknya emang niatnya kayak gitu. Ya gak sih, dari awal dibuat juga emang awalnya niatnya gitu. Tapi sekarang kan juga tetap aja. Kasian gitu ngeliat teman-teman aku kan pada paid promote yang gak suka Korea, nge-paid promotein Korea gitu aja. Kayak aneh ya. Kak, risolnya kak. Stay juice ya. Tapi it's ya okay. Gak salah sih sebenarnya, gak salah tapi gimana. Lebih daripada ikut smart organisasi gitu ya mending kerja gak sih. Nah bener. Iya serius bro. Padahal ikut organisasi gitu paling dulu dapat apa sih, sertifikat. Iya sertifikat doang, udah apalagi relasi, hubungan. Ya lu kerja juga bisa dapat hubungan bro. Kok ngamuk? Karena saya selalu dipaksa masuk hima dong, mau hima dong, masuk hima himpunan mahasiswa. Kemarin ikut demo nggak? Saya nggak suka demo. Saya mah ngeliatin, sukanya ngeliatin. Demo ini panci. Panci. Sales kan bisa demo kan? Iya. Kemarin mah demonya BBM. Enggak, demo ke rumah-rumah Bu Panci gini. Oh, enggak ada. Itu enggak ada. Tuh enggak. Di Muhammadiyah ada. Enggak dong. Masalah kampusnya bagus sih, itu ada. Di Tangerang juga ada Muhammadiyah, tapi kayaknya biasa aja. Enggak kayak yang di kota-kota gitu. Tapi banyak banget mahasiswanya Muhammadiyah. Iya, gede ya gue cuma. Angkatanku berapa ya? 3.000 apa ya? Sama. 3.000 atau 3.500 gitu aku lupa. Kalau aku Tirta kampusnya nggak terlalu gede tapi banyak tempat. Bukan cuma di satu daerah gitu, kayak di daerah ini ada daerahnya. Ada 5 atau 4 ya. Banyak banget. Ya, di 5 daerah dan itu di kota Serang. Fakultas bisa? Kenapa? Iya, tiap fakultas bisa. Oh, kalau iya. Kalau FG pada bangunannya sendiri, karena FG pun paling banyak ya, FG itu. Ada yang digabung juga kayak apa ya, hukum sama ekonomi bisnis itu digabung kalau nggak salah. Nah, sama aku juga. Kesehatan dipisah, teknik dipisah. Fikas di kampus 2 sih kalau aku. Kan juga ada magister, yang Tita juga ada S2-nya. Pasca sarjana. Kita mau jadi itu dosen. Ada niatan? Gak tahu, nunggu pikiran mau jadi apa. Jadi orang aja udah lah. Yang penting benar aja deh. Kalau gak benar gak jadi orang. Itu. Dari kapan main Omid ya? Dari kapan ya? Kayaknya bulan lalu deh, cuman kayak mainnya tuh jarang gitu. Aku juga mainnya minggu. Jarang. Karena saya libur hari minggu doang. Belum tentu juga kalau aku minggu. Gak tau. Kayak ya udah terserah aku aja. Segabutnya aja, semaunya aja. Mm-mm.
Cuma main home itu harus mencari wifi dulu. Kalau pakai data terlalu banyak. Itu wifi mana? Wifi mantan sekolah SD ya, bekas sekolah SD aku. Sekarang di SD. Iya, tuh baca MI Madrasah Ibtidaiyah. Pantes kirain tuh kayak banner apa gitu di situ. Banner itu dokumentasi di atas. Dah lah bingung aja. Buat ya Allah. Ya deh, selamat beraktivitas. Semoga harimu menyenangkan ya kak. Ui, menyenangkan sekali. Iya, harus hari Minggu tuh harus ceria ya guys ya. Harus bahagia. Walaupun banyak masalah kita harus menutupi. Ui, curhat pak. Gak sih, masalah saya itu cuma 1 MK ini loh. Ribet banget. Bikin itu, bikin makalah, gak boleh kopas, tolong. Gimana iya, caranya semangat. Bikin kata-kata sebanyak 200 lembar gitu. Itu kata-kata kita sendiri gitu. 200 lembar? Iya, 150 halaman. Minimal. Ya halaman, 150 halaman. Kayak kata-kata kita sendiri, tolong ajarin. Kok minta tolong diajarin sama maba? Lucu. Karena saya juga pusing. Biasanya tuh kan tinggal kopas di internet, terus di parafrase. Sudah tinggal masuk. Jadi gampang. Sekarang tidak boleh seperti itu. Nanti ngulang mata kuliah dia lagi. Tidak mau. Mana? UKT berapa? 3. 3? Ya, 3 juta. 3 juta. 3 JT. 3 JT. Murah ya? Iyalah. Kan tergantung pekerjaan orang tua. Coba orang tuanya presiden. Beda cerita dong, Pak. Pasti 6 juta. Lebih dong. Iya. Pokoknya PNS tuh pasti di atas 5 kalau. Ya, resiko. Makanya bohong aja. Pas ditanya kerja. Enggak bisa tuh dong, Pak. Kalau PNS enggak bisa bohong. Kan ada slip gaji ya. Nah, itu. Slip gajinya enggak bisa bohong. Nah, tadi mah gua bohong aja ya, enggak ada PNS harusnya. Iya bisa tuh, bisa pak. Budaya berbohong tidak baik jadi. Pakai KIP nggak? Tidak, nggak ada lupa daftar, harusnya daftar. Dapat uang bisa. Uang bulanan, uang bulanan, uang semesteran, enak banget. Temanku juga ada yang pakai, tahu nggak? Aku bayar 10 ya, dia cuma bayar 1 juta. Nyesel ya, harusnya ikut ya. Tapi kayak merasa gimana gitu, kita kan kayak merasa masih mampu. Kasihan orang yang tidak mampu, itu kan harusnya dikasih ke buat orang yang tidak mampu. Nah itu. Dan yang pakai KIP, dia pakai user IP lagi. Makanya ya, iPhone. Karena uang dari KIP itu, cuman tinggal ngumpulin 2 semester juga kebelit ya. Iya sih. Tapi kayak... ya. Itu kan di dunia, tadi akhiratnya mampu tuh dimintai pertanggung jawaban. Serem negara mampus. Sudah menemukan ayam kampus? Gak ada sih ayam kampus, tapi kayak kasus-kasus gitu yang ada. Kasus pelecehan mah pasti ada. Pasti ada sih. Kalau ayam-ayam kampus kayaknya belum pernah dengar. Belum dengar ya, gak tahu nanti ada. Terus kalau denger mau gitu. Mau apa dulu nih? Mau menjadikan itu pelajaran atau mau gimana? Ya, mungkin. Atau mau menyewain apa sih jangan. Enggak jadi. Canda. Mau menyewai apa? Itu mau menyewa apa? Ayam apa? Ayam Pak RT. Oh, ayam-ayaman. RT buat diadu. Biasanya kalau diadu tuh bisa disewa. Mengalihkan topik ya. Soalnya saya tuh ngekos kan ya. Ngekos tuh gak ya. Aku pengen ngekos. Tapi masih bisa dijangkau. Emang kenapa pengen ngekos? Dia emang di rumah 2 miliar.
Pengen apa? Pengen sendiri. Gak enak sih. Kesepian, kesepian. Sendiri enak. Kos kesepian di sana berapa? Kenapa? Kos di sana berapa? 500. Umur? Sama berarti? Ya, karena fasilitasnya kamar mandi doang. Lemari sama kasur. Dalam. Ya, kamar mandi dalam. Soalnya aku suruh masuk ke dalam. Kamar mandi dalam. Kamar mandi, iya dalam. Aku suruh keluar, dia gak mau. Oke. Okay. Listrik air? Udah, sendiri, termasuk. Listrik sendiri air, enggak. Air udah dibayarin. Oh. Berapa listrik sebulan? 20.000. Hah? Kan pakai token, tinggal isi token aja. Iya sih, tapi 25. Wah. Orang cuma ngecas doang, ngecas HP sama laptop. Lampu. Lampu cuma 2. Murah ya? Sama kipas angin. Soalnya kan dipakai cuma 3 hari di kosan, terus pulang lagi ke rumah. Mantes. Iyalah. Emang hebat. Emang gak hemat sih. Emang karena gimana ya kosannya? Tidak ada apa-apa, tidak ada wifi. Saya gabut sekali di sana. Harus ke kampus dulu. Gitu. Jauh emang kampusnya? Naik motor 7 menit. Terus kalau maksudnya jalan 30 menit. Nong ya, sotong gimana? Naik motor lah. 30 menit? Itu jalan, kalau jalan, kalau jalan. Serius 30 menit. Karena belum tahu jalan. Berarti kamu bawa motornya cepet dong? Karena bawa motor, iya kan gak macet. Itu kan kalau lampu merah, gak lampu merah ya pak. Hmm. Kalau lampu merah ya bisa 15 menit. Lampu merah 15 menit, lama banget berhentinya. Enggak sih, maksudnya enggak lampu merah juga, maksudnya misalnya macet gitulah. Oh. Lampu merah mah ya cuma 2 menit. 10 detik ya kan, 10 detik. Di sana banyak razia enggak? Enggak. Kan ini, ini sekarang CCTV. Masa sih, di sana aja udah ada CCTV, ada polisi juga. Aneh banget emang Serang. Polisi jarang sih. Tiba-tiba pas bayar pajak, pajak gede ya. Anda tidak pakai helm, plat Anda, plat nomor Anda, pajak Anda mati. Bro. Oh enggak sih, enggak gitu. Karena kalau kampus enggak mungkin aku enggak pakai helm, jauh pak. Berapa menit? 20 atau 25 gitu. Main lah. Cuma nyampe 20 km maksudnya. Kirim. Yang ngelag banget tadi, ngelag. Mana lagi? Ini jadi kan. Tenonito, tenonito, tonton.